wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para ikhwah, para pegawai, karyawan Pondok Pesantren Al-Fuwah Sukoharjo yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Ta'ala, sehingga kita bisa berkumpul dalam sebuah majelis yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi majelis kita pada siang hari ini. Setelah liburan Ramadan, pada hari ini insya Allah kita akan mulai lagi kajian kitab Matan Abi Syuja. Akan kita lanjutkan bi'idznillahi ta'ala terakhir sampai faslun fil libas, ya. Ya, yang seingat saya faslun fil libas. Coba dibaca Ustadz Khalis. Faslun fil libas, fasal tentang pakaian. Wa yahrumu 'ala rijali lubsul hariri wattakhattumu bidh-dhahabi. Disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala Al-Qadhi Abu Syuja', beliau membawakan satu fasal di dalam kitabnya ini, faslun fil libas, tentang pakaian. Sesudah pembahasan tentang sholat-sholat sunnah, sebelum pembahasan tentang ahkamul janais, beliau masukkan satu pembahasan tentang adab berpakaian. Wa yahrumu 'ala rijal, diharamkan atas kaum lelaki, lubsul hariri, memakai, mengenakan pakaian sutra. Dan dikomentari, wa kadza isti'maluhu bi farshin wa ghairihi. Demikian juga menggunakan sutra untuk karpet, permadani, tikar dan selainnya. Ya, kita tahu bahwasanya sutra itu ya dari ulat sutra, kalau sudah menjadi kain harganya mahal. Ya, tidak setiap orang bisa membeli. Ya, ini tentang sutra. Dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kaum lelaki di dunia, karena nanti akan diberikan kepada kaum mukminin laki-laki yang beriman pakaian sutra di surga. Ya, pakaian sutra di surga sebagaimana disebutkan banyak ayat dan di dalam hadis, laki-laki akan diberikan kenikmatan di antaranya pakaian, ya, dari pakaian yang mewah, yang indah, yang halus, yang lembut, yaitu sutra.
Yang mana Rasulullah SAW juga, ya, beliau menyebutkan akan ada di akhir zaman di antara umatku yang akan menghalalkan al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Akan ada akhir zaman di antara umatku yang menghalalkan al-hira, perzinaan. Perzinaan dianggap halal. Ya, dengan label, ya, mungkin pertemanan, ya, atau apa yang, ya, mereka katakan. Demikian juga al-harir, sutra, dianggap halal, diyakini sebagai sesuatu yang halal bagi laki-laki padahal haram. Demikian juga khamr, ya, khamr, arak, sesuatu yang memabukkan apabila diminum, meskipun hanya sedikit, ya, sedikit saja, satu sendok saja, tapi kalau itu diminum satu gelas, dua gelas memabukkan, satu sendok pun juga haram. Ya, bukan hanya satu sendok, satu cc pun haram. Ya, kalau itu memabukkan. Demikian juga alat musik. Mereka akan menghalalkan alat musik. Padahal alat musik itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam banyak nas. Kemudian wattakhattumu bidzahabi. Wattakhattumu bidzahabi, dan memakai cincin bagi kaum laki-laki dengan cincin emas. Ya, dengan cincin emas, apakah itu akik? Ya, apakah itu cincin dari batu selain akik? Ya, atau batu dari laut kemudian dihiasi dengan emas? Ya, mengenakan cincin dengan emas. Kalau cincin selain emas diperbolehkan. Rasulullah juga mengenakan cincin, ya, yang terdapat lafaz Muhammadun Rasulullah. Karena para sahabat memberitahukan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Anda sekarang banyak berkirim surat. Kirim surat kepada Romawiyah, ya, Raja Romawiyah, ya, kemudian Persia, Raja Persia, yaitu Kisra atau Kaisar, ya, Kaisar dari Romawiyah, ya, dari negara-negara yang lain, kerajaan-kerajaan yang lain. Mereka tidak akan membaca suratmu kecuali ada stempelnya. Kemudian Rasulullah membuat stempel di dalam suratnya, kemudian di stempel Muhammadun Rasulullah. Jadi beliau, ya, tidak dengan emas, karena emas itu diharamkan bagi laki-laki. Sebagaimana dalam sebuah hadis, uhilla adh-dhahabu wal hariru li inathi ummati wa hurrima ala dhukuriha. Dihalalkan emas dan sutra untuk kaum wanita dari umatku. Ya, kaum wanita dari umatku dihalalkan emas dan pakaian sutra. Ini kalau laki-laki, ya, pakaian sutra, ya, itu diperbolehkan hanya, ya, sekitar 4 jari. 3 atau 4 jari. Dan digunakan untuk mengobati penyakit gatal. Ini penyakit gatal, penyakit kulit, ya, kalau ditempelkan sutra dia akan berkurang. Ya, itu, ya, ditempelkan itu hanya, ya, beberapa jari saja, ruas jari. Ya, kemudian dijahit, kemudian ditempelkan di tempat yang sakit. Ya, tempat sakit gatal. Itu, ya, baru diperbolehkan karena ada hajat, ada keperluan. Uhilla adh-dhahabu wal hariru li inathi ummati. Dihalalkan emas dan sutra untuk kaum wanita umatku. Jadi kalau kita mau beli sutra, ya, untuk kaum wanita, untuk istrinya, anak perempuannya,
atau cucu perempuannya, atau saudara perempuannya. Ini kalau itu boleh. Ini pakai perhiasan emas juga untuk wanita, bukan untuk laki-laki. Kita boleh beli emas tapi tidak dipakai. Ini mungkin kita simpan. Ketika disimpan nanti ya bisa dijual lagi sebagai tabungan. Ya, tabungan kita. Itu kalau ya kita mau beli emas. Ya, ada juga emas ya batangan, emas logam mulia. Nah, itu kan harus ya dibeli di tempat yang betul-betul murni, betul-betul ya asli, bukan ya palsu. Kemudian setelah itu riwayat Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi, dan beliau Imam Tirmidzi mensahihkan hadis tersebut. Kemudian sesudah itu kata muallif rahimahullahu taala, wa yahillu lin nisa'i, dan dihalalkan bagi kaum wanita. Ya, memakai sutra dan memakai cincin dengan emas. Bahkan wanita bisa memakai cincin, kalung, ya gelang kaki, ya perhiasan di telinga dan lain sebagainya. Wa qalilu dhahabi wa katsiruhu fi tahrimi sawa'un. Emas yang sedikit dan banyak kalau dilihat di dalam keharamannya sama. Jadi diharamkan emas yang banyak, ketika sedikit juga enggak boleh. Ya, ini kan hanya sedikit sekali. Ini kan hanya ya 1 gram. Ya, meskipun itu sedikit juga enggak boleh, karena banyaknya juga enggak boleh. Yaitu ya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan umat-umat terdahulu? Wallahu a'lam. Mungkin para ya orang-orang kaya pada zaman dahulu, pengikut para nabi pada zaman dahulu, ya apakah diharamkan emas atau tidak? Ya wallahu a'lam, kita bicara tentang syariat kita. Ya, syariat ya Islam. Kemudian sesudah itu, wa idza kana ba'dhu tsaubi ibrisaman. Dan apabila sebagian pakaian itu ibrisaman, yaitu arti di bawah adalah sutra, wa ba'dhu qutnan, dan sebagian yang lain katun, au katanan, atau nama lain dari katun, kain katun terbuat dari kapas, jaza lubsuhu, diperbolehkan memakainya. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lubsil harir illa fi mawdhi'i isba'in au isba'aini au thalathin au arba'in. Rawahu Syaikhan. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah melarang dari memakai pakaian sutra kecuali satu, ya, setara dengan satu jari, atau dua jari, atau tiga jari, atau empat jari maksimal. Ya, empat jari. Ini satu jari cuma sedikit. Ini tadi disebutkan untuk mengobati penyakit gatal atau meringankan. Ya, demikian. Jadi kalau campur sutra dengan enggak sutra, sutra dengan katun, ya boleh, tapi batasannya ya sedikit. Sutranya sedikit, jangan banyak-banyak. Ya, ini ya kalau dicampur. Kalau murni enggak boleh. Ini kalau campur baru dikatakan ya tadi boleh, ya kecuali hanya sedikit sekali. Wa ba'dhu qutnan aw kattanan jaza lubsu ma lam yakun al ibraisamu ghaliban. Ya, kata muallif, selama sutra itu bukan mayoritas. Jadi mayoritas pakaiannya sutra, kemudian dihiasi dengan katun, itu enggak boleh. Ya, yang dominan, ya pakaian katun, sutranya sedikit. Ya, seperti itu yang dimaksud. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Ya, pakaian sudah selesai yang beliau sampaikan.
ya adab-adab berpakaian sebenarnya banyak ya, tentang doa-doanya ya dan lain sebagainya. Pakaian yang ini yang diharamkan. Ya. Kita lanjutkan tentang ahkamul janais. Qala al-mu'allif rahimahullah faslun bi bayani ahkam tajhiz al-mayyit wa ma yata'allaqu bihi. ويلزم في الميت أربعة أشياء: غسله وتفقيقه والصلاة عليه والسلام ولا يصلى عليهما الشهيد في معركة المشركين والسقط الذي لم يستهل صارخا أحسن الميت وطرا ويكون في أول غسله سدرا وفي آخره شيء من كافور وتكفن في ثلاثة أسواد بيض ليس فيها سر ولا عمامة ويكفل عليه أربع تكبيرات يقرأ الفاتحة بعد الأولى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية ويدعو للميت بعد الثالثة ويقول Allahumma ta'ala 'abdika fadlan min rahmatika wa sa'atina wa mahbuba bilang ummi bilang ummi wa la ilaha illa anta wa tadallah Nami tadi tukar. Faslun fi bayani ahkami tajhizil mayyiti wa ma yata'allaqu bihi. Jadi fasal yang baru di dalam penjelasan hukum mengurus jenazah. Mengurus mayit wa ma yata'allaqu bihi dan apa yang berhubungan dengannya. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya. Wajib bagi atau wajib terhadap seorang mayit empat perkara. Wajib terhadap mayit. Ini mayit itu kalau sudah betul-betul mati. Ini sudah betul-betul wafat. Ya, dan ya, di dalam pembahasan kitab-kitab yang lain disebutkan sebelum wafat. Ya, disyariatkan kita menjenguk orang yang sakit, saudara kita, tetangga kita. Dan dianjurkan untuk mengingatkan, untuk bertaubat kepada Allah. Dan untuk berwasiat kalau mau berwasiat. Ya, tentang bagaimana bersuci wudhunya orang yang sakit. Atau kalau sudah tua, sudah beser, ya bagaimana bersucinya. Bagaimana ya membersihkan dari najisnya. Bagaimana sholatnya seorang yang sakit. Kemudian bagaimana orang yang sakit itu meruqyah dirinya sendiri. Membacakan doa dan lain sebagainya. Ya, dan mentalkin apabila sudah sakaratul maut dengan talkin la ilaha illallah. Diulang-ulang. Kemudian ketika wafat, disyariatkan beberapa hal yaitu menutup kedua matanya. Ya, karena kalau sudah meninggal, ya, dia diikuti pandangan. Inna ruh idha kubidha ittaba'ahul basar. Ya, ruh itu apabila di cabut oleh malaikat, diikuti oleh pandangan. Ya, ketika pandang kemudian ditutup. Yaitu ketika seseorang wafat. Kemudian wasyaddu lihyaihi. Ya, kedua, mungkin kedua, ya ini, ya pipinya, ya yang di mulut, ya menganga. Kemudian di, ya ditutup. Ya, dikencangkan. Ya, tadi mungkin menganga kemudian dikencangkan.
Sesudah meninggalnya disyariatkan ia memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan, membagikan warisannya, ya, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarganya, istrinya. Ia harus melakukan ihdad, yaitu masa berkabung. Ya, kalau ya dia masih ya di rumahnya. Ya, dan ada beberapa hal yang berkaitan dengan sesudah kematiannya. Kemudian sesudah itu kita kembali kepada kitab. Yang pertama, terhadap mayit dari empat perkara itu, yang pertama ghusluhu, memandikannya. Bita'mimi badanihi bil ma' marratan wa huwa aqalluhu. Ya, mengguyurkan badannya dengan air, semua badan dengan air. Sekali. Itu yang paling minimal, paling sedikit. Li'anna dzalika huwal wajibu fi haqqil hayyi fi ghuslil janabah. Karena sekali itu merupakan yang wajib bagi orang yang hidup ketika mandi junub. Kalau mandi junub kan sekali sudah cukup, yang penting mengguyur seluruh anggota badannya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sekali sudah cukup. Yaitu kalau mandi janabat atau mandi sholat Jumat, ya mandi, ya sholat Idul Fitri, Idul Adha dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, wa takfinuhu, mengkafaninya, yaitu dengan pakaian yang menutup seluruh badannya. Satu pakaian yang paling minimal. Berdasarkan hadis Khabbab ibn al-Arad, anna Mus'ab ibn Umairin radhiyallahu anhu qutila yawma Uhudin walam yatruk illa namirah. Fakunna idha ghattayna biha ra'sahu badat rijlahu. Sesungguhnya Mus'ab bin Umair, Mus'ab bin Umair itu dulu orang kaya. Orang tuanya kaya. Karena dia masuk Islam, ia diboikot oleh orang tuanya. Tidak diberi makan, tidak diberi minum. Orang tuanya bahkan mogok makan, mogok minum ibunya. Ya, terutama ibunya. Dia tidak menyerah. Ibunya mogok makan, silahkan mogok makan. Saya tetap Islam, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya, ketika meninggal dunia dia nggak punya apa-apa kecuali pakaian. Ya, namirah, ya selimut, tapi tidak lengkap dari atas sampai bawah. Ya, apabila kita tutup dengan selimut itu kepalanya, maka kedua kakinya nampak. Kedua kakinya terlihat. Dan apabila kita tutup kedua kakinya, maka kepalanya terbuka. Fa amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nughatti biha ra'sahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita ketika itu untuk menutup dengan selimut itu kepalanya. Fa naj'ala 'ala rijlaihi syai'an min al-idkhir. Maka kita ya ambil untuk kedua kakinya sedikit dari idkhir. Ya, idkhir itu ya dari ya daun-daunan ya yang untuk nutup, ya daun-daunan diambil ya untuk nutup kedua kakinya itu, ya kisah dari Mus'ab bin Umair. Ya, orang tuanya kaya raya. Karena dia masuk Islam, ya di boikot. Ini tidak di ya berikan uang, tidak diberikan ya haknya ya sebagai anak, tapi ya diputus karena ya masuk Islam. Kemudian sesudah itu wassalatu alaihi. Yang ketiga, menyolatkannya sesudah memandikannya, kemudian mengkafaninya, yang ketiga menyolatkannya. Ya, menyolatkan yaitu dengan sholat jenazah. Ya, sholat jenazah yang intinya mendoakan. Ya, dengan empat kali takbir atau lebih, lima kali, enam kali. Ya, banyak dalam riwayat ada terkadang tujuh kali dari Rasulullah.
sallallahu alaihi wasallam, ya. Dari ya takbir tersebut, ya di antara takbir tersebut, ya dibacalah doa-doa ya untuk si mayit. Kemudian sesudah itu wadafnuhu, yang keempat menguburkannya. Jadi kita punya kewajiban terhadap si mayit, kalau mayit itu muslim, kalau mayit itu mukmin, yaitu menguburkannya. Yang keempat menguburkan. Ya, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Ya, di pekuburan ya yang disediakan sebelumnya. Fi hafratin tamna'u raihatahu. Ya, di galian lubangan yang menghindari dari baunya yang bisa menyengat. Ya, kalau kita bayangkan mayit itu tidak dikubur, pasti akan bau. Ya, menjadi ya bau bangkai. Ya, dia dimakan ya binatang-binatang. Ya, maka dari itu sunnah sesuai dengan fitrah yaitu dikubur. Summa amatahu fa akbarah. Kemudian Allah mematikan dan menguburkannya. Ya, tidak dibakar. Ya, tidak dibuang di laut. Ya, tidak diawetkan. Ya, biar bertahan ratusan tahun. Ya. Bagaimana dengan Fir'aun dan lain sebagainya, ya sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala untuk menjadi ibrah bagi orang lain, tapi tidak dianjurkan, tidak disunahkan untuk ya memumikan, ya dikasih balsam agar awet, tidak. Ya, kita kaum muslimin kalau ada yang meninggal segera dikubur, dimasukkan ke dalam tanah ya sesuai dengan sunnah. Kemudian wasnani la yughassalani wa la yusalla alaihima. Dan dua kelompok, dua orang tidak disolatkan dan tidak dimandikan. Ada dua macam dari kaum muslimin apabila meninggal, tidak dimandikan dan juga tidak disolatkan. Nah, kenapa? Karena solat itu kan kewajiban atas setiap muslim. Hakul muslim alal muslim sittul. Ini diantaranya itu mengiringi jenazahnya. Sebelum mengiringi tentunya kan memandikan, mengkafani, menyolatkan. Ini itu ya menjadi hak kita ya terhadap saudara kita muslim. Namun dua kelompok ini, yang pertama asyhadu fi ma'raqatil musyrikin. Orang yang mati syahid di medan pertempuran kaum musyrikin. Ya, di medan pertempuran kaum musyrikin. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara fi qatla Uhud bidafnihim fi dima'ihim wa lam yughassalu wa lam yusalla alaihim. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ya kepada orang-orang yang mati terbunuh pada perang Uhud. Ya, perang Uhud yaitu perang kedua sesudah perang Badar. Yang di mana Uhud banyak yang wafat. Ada 70 sahabat yang hafal Al-Qur'an ya, atau yang sangat mulia. Ya, mereka ya wafat. Ini di antaranya sahabat Hamzah, itu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara fi qatla Uhud bidafnihim, untuk mengubur mereka fi dimaihim. Ya, meskipun mereka bersama mereka terdapat darah. Ya, pakaian mereka terdapat darah. Ya, tubuh mereka terdapat darah. Dikubur begitu saja. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengabarkan ya, orang yang mati syahid nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan. Ya, bersamaan dengan darahnya. Darah itu warnanya darah tapi baunya bau minyak kasturi.
Subhanallah, ya. Dengan izin Allah Ta'ala nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan. Ketemu dengan yang lain, ya, dia bercucuran darah. Darahnya warnanya warna darah, warna merah. Merah darah. Tapi terserbak, ya, bau minyak kasturi. Ini karena darah yang keluar ini, ya, karena jihad fisabilillah, jihad yang benar. Ini bukan jihad yang menyimpang dari, ya, syariat Islam. Jihad yang betul-betul membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sesudah itu, walam yughassalu, dan tidak dimandikan, walam yusalla alaihim, dan tidak disolatkan. Karena solat itu adalah, ya, doa, ya, agar orang ini diampuni oleh Allah. Dan orang yang mati syahid tidak membutuhkan doa, dia langsung ini akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Ya, itu keutamaan orang yang mati syahid. Rawahul khamsah ila musliman, diriwayatkan oleh imam yang lima kecuali Muslim. Wa yusannu takfinu syahid bi thiyabihi, orang yang mati syahid dianjurkan untuk dikafani dengan pakaiannya saja. Fa illam takfi wajabat tatmimuha bima yasturu jami'a badanihi, apabila tidak cukup pakaiannya, wajib untuk, ya, menutupkannya dengan sesuatu yang bisa menutup seluruh anggota badannya. Apakah dengan daun, dengan tambah kain, ya, kain yang lain, atau dihadiahkan selimut atau yang lain. Ya, seperti itu. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauma Uhud zammiluhum fi thiyabihim. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada perang Uhud, zammiluhum, selimutilah hum, mereka itu yang terbunuh, mati syahid, fi thiyabihim, di dalam pakaian mereka. Jangan orang yang mati syahid pakaiannya dilepas, ya, jangan. Ya, dia sesuai dengan, ya, apa yang dia pakai, ya, ketika itu. Rawahu Abu Dawud bi isnadin rijaluhu rijalus sahih. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanadnya, dan rijalnya adalah rijal hadis yang sahih, ya, dari Bukhari atau Muslim. Kemudian sesudah itu, wasaqtu, ya, saqtu alladhi lam yastahilla sarikhan, ya, bayi yang keguguran, ya, belum genap 6 bulan atau belum genap 4 bulan. Ya, kata ini terdapat perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan kalau sudah 6 bulan, ya, itu, ya, seperti manusia dewasa. Ya, dikubur, dikafani, ya, dimandikan, ya, disolatkan. Tapi kalau sebelum 6 bulan, ya, tidak. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau, ya, mengatakan sebelum 4 bulan tidak. Ya, tidak disolatkan, ya, tidak dimandikan, dikafani, tidak diakikohi. Tapi kalau sudah 4 bulan, sudah ada nyawanya. Ya, sudah ada nyawanya, ini hukumnya seperti manusia yang lain, yang sudah lahir. Ya, ini apabila bayi yang keguguran, ya, seperti itu. Wa huwa alladhi nazala qabla tamami sitati ashhur fa in balagha fal kabir, kalau lebih dari 6 bulan seperti orang, ya, yang lain, orang besar yang lain. Wa lam analisikti ahwalan fataratan tu'lamu hayatuhu bi surakhin aw ikhtilajin. Ya, maka, ya, bayi yang keguguran itu ada beberapa kondisi. Ya, diketahui, ya, dia dengan tangisan, dengan jeritan, dia menangis, dia hidup. Ya, kalau itu, ya, kalau hidup kemudian mati, ya, itu, ya, setelah menangis kemudian kok meninggal, ya, berarti kan
ya dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Demikian juga terkadang sudah nampak tubuhnya, bentuknya sudah nampak sebagai manusia, meskipun belum genap 4 bulan, maka wajib ya dimandikan, dikafani, ya dikubur, meskipun tidak wajib disolatkan, kata para ulama sebagian seperti itu. Dan terkadang ya belum nampak bentuk sebagai manusia, maka tidak wajib sesuatu, tidak wajib dimandikan, dikafani. Ya yang penting dia ya diselamatkan untuk dimasukkan ke dalam tanah, ya dikubur. Ya, dikubur ya, atau di ya dianjurkan untuk di ya dibalut dengan kain kemudian dikubur. Ya, seperti itu. Wasiktu alladhi lam yastahilla sarihan. Jadi yang dikatakan muallif ya, dua yang tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Yang pertama orang yang mati syahid di medan ma'arakah, medan peperangan kaum musyrikin. Ya, kemudian yang kedua adalah bayi yang lahir ya keguguran. Ya alladhi lam yastahilla sarihan, yang ya tidak berteriak atau menangis ketika ya melahirkan. Ya, tidak ya tidak menangis. Mungkin dia langsung mati ya di dalam ya di dalam kandungan ibunya. Ya, seperti itu. Wa yughsalul mayyitu witran. Seorang mayit itu dimandikan dengan ganjil, hitungan ganjil. Sekali, tiga kali, lima kali, tujuh kali, itu lebih baik, semakin bersih semakin bagus. Wa yakunu fi awwali ghuslihi sidrun. Ya, pada awal memandikannya, pada hitungan awal itu dengan bidara. Ya, pengganti bidara yaitu sabun. Itu ya sabun. Ya, bidara ini fungsinya seperti sabun. Ya, untuk membersihkan. Yaitu daun-daun bidara. Ya, sekarang fungsinya seperti sabun. Wa fi akhirihi syai'un min kafur. Dan pada akhirnya, hitungan akhir, kalau tiga yang ketiga atau lima yang kelima atau tujuh yang ketujuh, yaitu dengan kapur. Ya, kapur barus. Ya, memberikan ya faedah, ya bisa membuatnya wangi, ya kemudian tidak didekati oleh serangga, tidak didekati oleh binatang-binatang yang mendekat kepada mayat. Ya, itu ya penjelasan dari Mu'allif rahimahullahu taala. Sebagaimana dalam hadis Ummu Athiyah radhiyallahu anha, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nughassilu ibnatahu Zainab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepada kita, sedangkan kita itu ya ketika itu sedang memandikan putrinya Zainab. Ya, putri Rasulullah meninggal dunia semuanya sebelum Rasulullah, kecuali Fatimah. Ya, ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum. Ya, tiga-tiganya meninggal sebelum Rasulullah. Ya, kemudian tinggal sesudah Rasulullah meninggal, tinggal ya Fatimah 6 bulan sesudahnya. Faqala iksilnaha thalathan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan, mandikanlah anakku itu, wahai para wanita sahabat, thalathan, tiga kali. Ya, mandikan sekali, kemudian dua kali, kemudian tiga kali. Au khamsan, atau lima kali. Au aktsara min dzalika in ra'aytunna dzalik. Atau lebih dari lima kali kalau engkau melihat diperlukan. Bima'in wasidrin, yaitu dengan air dan dengan daun bidara.
Waj'alna fil akhirati kafura, dan jadikanlah pada hitungan yang terakhir dengan kapur barus. Ya, dengan kapur yang membuat wangi. Jadi ini ayo oleh kawan sekalian, ya, tentang ya memandikan. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak memandikan putrinya, tapi meminta wanita-wanita sahabiat untuk memandikan putrinya yang bernama Zainab. Ya, putrinya yang bernama Zainab. Kemudian sesudah itu, wa yukaffanu fi thalathati athwabin bidhin laisa fiha qamisun wala imamatun wal mar'atu fi khamsati athwabin bidhin, dan dikafani mayat itu fi thalathati athwab, dengan tiga kain, tiga pakaian bid warna putih, tiga kain, ya, kain mori. Ya, kalau kain mori kan ya warnanya putih biasanya, ya, untuk mengkafani. Ya, ini dianjurkan untuk dengan tiga kain. Kalau kaum laki-laki, kaum wanita ditambah ya dua lagi menjadi lima. Ini alasannya supaya lebih tertutup auratnya. Ya, padahal ya tiga juga boleh, ya empat juga boleh. Tapi kalau mau lima, ya itu lebih bagus, ya, sebagaimana anjuran ya para ulama. Ya, tidak ada dalil yang menentukan lima, tapi itu anjuran. Laisa fiha qamisun, tidak ada gamis. Ya, tidak dibuatkan gamis baju. Wala imamah, tidak ada imamah. Ya, cuma kain tersebut di ya lipatkan untuk menutup tubuhnya. Ya, kemudian ditali, diikat. Ya, dengan beberapa ikat tali di tubuhnya, mulai dari rambut yang atas, kepala sampai ke bawah. Jadi tidak seperti orang lain. Ya, ketika ya tidak dikafani tapi dipakaikan pakaian. Pakaian kebesaran, pakaian ini, pakaian kalau dia raja, pakaian raja. Ya, pakaian kerajaan dan lain sebagainya. Ya, dengan pakaian ya diberikan sesuatu yang mewah dan lain sebagainya. Jadi tidak seperti itu. Kita sesuai dengan fitrah manusia, yaitu dengan dikafani dan dikubur. Ya, tidak dibakar, tidak dilempar ke laut, ya tidak diawetkan, ya tapi dikubur di dalam tanah. Wal mar'atu fi khamsati athwabin bidhin, dan wanita ya dengan lima ya kain yang putih, lima kain yang putih. Jadi ini ayo lewat sekalian ya, kajian kita pada siang hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ya, sudah kita bahas tentang libas pakaian dan juga hukum-hukum ya mempersiapkan atau merawat ya jenazah, ya menyelenggarakan jenazah sesuai dengan ya tuntunan syariat kita, ya. Nanti ya ini sudah memandikan, sudah mengkafani, sudah ya tinggal nanti menyolatkan dan menguburkannya. Ya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan ya berikutnya biidznillah taala. Sampai di sini kita akhiri. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.